berjumpa lagi bersama kami di sini. Saya Diva Shanala dan aku Rati Sel. Kita akan menghibur kalian dengan memake upin Diva, guys. Nah, kali ini pemula lagi gabut banget kita nih ya. Nah, aku tuh iseng-iseng aja yuk. Kita mau dandanin Diva Shanala. Bagaimana ya nanti hasilnya? Kita mau make upin natural. Ini sebelumnya, ini seperti ini. Nanti setelahnya bagaimana? Apa? Sebelumnya seperti ini dan nanti setelahnya bagaimana? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, guys. Kita langsung aja ya. Iya. Nah, pertama-tama, tereng, aku sudah siapin make up-nya. Jadi make up-nya itu banyak banget seperti ini, guys. Nih ya, untuk namanya nggak aku sebutin satu-satu ya, pokoknya ini perlengkapannya satu nampan ini, guys. Oke, next, langsung aja kita dandanin Diva Shanala. Pertama-tama, guys, kita bersihkan dulu wajahnya ya. Tadi sudah mandi belum? Belum. Yakin belum mandi? Yakin? Iya. Yakin belum mandi? Oke, guys. Pertama, cara membersihkan wajah ya. Cara membersihkan wajah itu begini, guys. Ini menurut aku ya, nggak tahu deh menurut kalian deh. Ini mau make up ondel-ondel apa natural, Mbak? Ondel-ondel. Yakin? Oke, semangat. Jangan. Apa dong? Natural. Balik dong, Mbak, tisunya itu udah kotor. Oke, sudah. Kemudian dulu, guys, masih ada martabak seperti itu. Aku makan dulu ya. Potong. Apa itu seperti itu? Oke. Kita keringkan dulu. Lama-lama Anda akan menjadi berprofesi seperti KKI ya. KKI. Kemudian jangan lupa kita memakai serum. Ayo loh. Ini serum ada dua, guys. Antara Bio Aqua sama Gold Jelly. Kedas Beauty. Dari Kedas Beauty. Pakai yang mana nih? Ya, ini aja deh. Biar tahu aja. Manfaatnya yang bikin glowing loh, guys. Oke, pertama-tama kita pakai serum Gold Jelly dulu ya. Untuk memakai serum Gold Jelly, kita nggak boleh banyak-banyak, guys. Sedikit aja sudah cukup. Kemudian kita ratakan gini. Anak remaja sudah mulai jerawatan. Ini jerawatnya cuma di batuk doang. Next. Setelah sudah meresap, kemudian kita lanjut ke apa ini namanya? Foundation. Bukan. Foundation. Maaf ya. Kita lanjut ke foundation. 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 Nggak tahu lah itu bahasanya, pokoknya begitu dah. Memakai foundation dulu untuk dasar ya, untuk dasarnya, yes. Dasarnya kamu untuk awalnya, untuk awal make up kita pakai ini dulu. Jangan sambil ngocok dong, Mbak, nanti aja nanti kamu langsung protes deh kalau nggak cocok. Tunggu di tangan saya dilemek. Kita cek, Mbak, bukan di pusat-pusat. Ini aku tahu, Mbak, ini tadi ketebelan, Mbak. Kayak lagi bajak sawah. Sawah? Iya. Tahu, bajak sawah itu nyangkul di acak-acak gitu. Maksudnya Mama emang pernah bajak sawah? Pernah. Kapan? Dalam mimpi. Mau nggak pakein bedak ini? Masa nggak pakai bedak, lucu banget bedaknya nggak disiapin sih, Mbak? Dia soalnya nggak terbiasa pakai bedak. Ya enggak, namanya make up ya pakai bedak, sayang. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan bedak Ines ya. Katanya nggak disebut, tapi disebut. Loh.
sehari-hari ya Mbak Diva. Ya, ini untuk sehari-hari kira-kira bisa nggak ya nanti ya? Lihat ya guys hasilnya gimana nih make up aku. Oke, simple banget dan cepat guys, super cepat. Yang kedua terus kita menggunakan alis dulu dah. Sudah diem. Kita mau coklat. Tapi jangan ketebalan kayak Rihanna ya. Oh enak emangnya donat. Aku jadi lemes loh mbak. Tuh kan, iya. Ulang, gagal guys, gagal. Terlalu kayak sinta. Oke. Sebentar, salah dulu ya. Ulang guys. Cantik. Oke, kita gunakan lagi. Mau pakainya yang kecil aja ya. Jadi tuh gambar alisnya tuh nggak ada. Aku bingung. Aku lemas. Kenapa aku makain alis kamu? Aku yang lemas ya. Aku lemes guys. Mabuk. Ih mama. Nanti kan ya? Pilih yang mana? Yang ini. Tapi yang ini itu kayak mama tahu masih alis yang silometer. Agak hilang tapi sininya tetap tahu. Iya, aku tahu. Oh. Jadi kalian pilih yang mana guys? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Yang mana? Oke. Setelah itu. Tapi kayak depannya itu jangan terlalu gelap. Iya, nanti di itu polos. Polos sama coklat. Masalah. Caranya mama membentuk alis emang seperti itu. Nanti habis itu ya. Habis itu nanti alisnya macan. Ada gini nih. Perasaan Diva tadi ngambilin maskara buat alis deh. Rambut. Udah bagus. Oke guys, kita berbalik karena bentuk alisnya dia harus minta yang sesuai gitu guys. Enggak mau yang mencolok-mencolok itu guys, takutnya ketolok. Tutorial selanjutnya apa nih? Ini udah bedak udah, eyeshadow udah, terus apa lagi dong? Lanjut. Tapi bagian brush mama udah pada hilang ya? Iya. Kita lanjut ke make up. Bentar Mbak, mending minjem punya saya aja deh Mbak. Nanti guys, tebal banget dianya. Pakai make up ini nggak mau, pakai ini. Ini lebih baru ya Mbak, lebih berkualitas. Ya, minta lagi yang ini guys. Ya, turunin aja. Oke. Untuk awalnya pakai gradasi ya. Ya, oke. Yang pertama itu kalau biasanya tuh aku tuh pakainya kayak apa ya? Pakai yang basic aja. Kalau bibir. Ya, gradasi tahu kan? Tahu dong. Guys, kita lanjut ke apa ini? Blush on ya. Ke blush on. Kita pilih yang warnanya apa? Ini guys.
tahu. Kemudian kita coba. Coba tes. Baru dulu. Terus nanti kita coba. Terus yang terakhir kita pakai lip matte Kedas Beauty, guys. Itu nanti buat yang laksan. Ini apa tuh? Marina. Kita lapisin dengan lip gloss, guys, supaya mengkilap. Bener nggak mau pakai eyeliner nih? Mau deh. Oh ya. Oke, lalu kita menggunakan eyeliner ya, guys. Guys, terus untuk yang terakhir kita memakai dari Latu Lip ya. Ini adalah untuk yang terakhirnya. Jadi bedaknya itu kerlip-kerlip gini, guys. Oke, guys, ini make up natural dari Aqu. Dan setelah itu kita mau sulap rambutnya, guys. Oke, okay? Okay. Maju sitik dong. Ada jepit lidi. Minta kritik dan sarannya, atau bisa komen bagaimana sih di channel aku ini untuk memperbaikinya, kurang apa, silahkan boleh sarannya dari kalian. Begini kah? Yes. Bagus ya? Ngundet-ngundet ya, seperti ngundet-ngundet apa ya, seperti ngundet-ngundet hatiku. Oke, guys, tutorial make up sudah jadi. Gimana hasilnya? Nanti aku ini dari belakang ya. Nih, kita lihat dari make upnya dulu. Ini, guys, hasilnya dari make up. Nih. Kalau kurang gimana? Kalau kurang bagus, kasih saran ya, guys. Apa? Senyum ke sini. Lihat ke sini, iya. Lihat ke kamera sini. Gini, guys, senyum. Oke, guys. Nah, terus kemudian kita lihat bagian rambutnya, guys. Ini adalah ikat rambut pramugari. Kalau pramugari kan suka seperti ini nih, guys. Ini dia. Terus sebelah sini. Tereng. Hai, guys, gimana nih makeup dari mamaku? Bagus nggak? Oh ya, guys, aku juga suka banget sama makeup natural seperti ini karena bisa digunakan untuk setiap hari-harinya supaya muka kita segar dan cantik. Karena kita cantik itu harus dirawat, iya kan, Dek? Iya. Yang sebenar-benarnya cantik itu harus dirawat, bukan diedit gitu, guys. Tapi kita juga suka pakai editan ya. Oke, guys, gimana nih makeupnya di Pasha Lala menurut kalian? Bagus gak sih? Kurang apa? Kalau untuk dari segi ininya ya, guys, sudah cantik banget ya. Apalagi dengan rambutnya seperti ini, guys. Wah, keren banget. Takut kelepos. Oke, guys, gimana? Kasih nilai di komen ya, guys, kalau suka.
kasih nilai yang terbaik. Kalau nggak suka, kasih nilai yang terbaik. Jadi nggak ada yang jelek, guys. Oke, silakan kalian komen yang positif-positif aja ya, guys, di video aku ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di video yang terbaru, guys. Dan supaya channel aku semakin berkembang. Oke, guys, udahan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mari kita coba.